Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya David Septian, Salam Otomotif. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Baik, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman yaitu tentang masalah pergantian ban ya, pergantian ban dari ban standar ke yang lebih besar. Nah, ini kebetulan ada mobil Innova ya, mobil Innova tahun berapa ya, dan ini standarnya 205 65 R15 mau diganti sama pelek sama bannya yang lebih besar. Apakah itu emang masuk? Dan kebetulan tadi sempat di videoin. Oke. Kita akan lanjut ya, maksudnya kita akan tonton video, tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, oke? Ya, terima kasih. Dan kita akan tonton videonya, apakah ganti ukuran itu untuk ban segitu, apakah masuk? Tapi ini kita bahas tentang masalah masuk apa enggaknya ya, masuk apa enggaknya. Dan untuk kekurangan kelebihannya pasti ya pasti ada kekurangan dan kelebihannya, tapi kita akan bahas apakah dikasih ukuran itu terus peleknya yang gede apakah bisa masuk. Yuk kita tonton videonya ya. 3 Nah, yang pertama si mekanik lagi ngepotin ban ya. Ini ukurannya 205/65/15 standarnya, apakah bisa masuk untuk ukuran ini? Ini kalau gak salah sih ukuran 225/50/18 kalau gak salah ya. Kita lihat mekaniknya ya, mekaniknya lagi copotin ban standarnya. Nah, Innova ini Innova Alphard sama ya. Iya, Innova Alphard sama HRP juga bisa masuk sih. Soalnya pesirinya sama. Sama mobil Innova. Ada tambahan. Oke, dipasang ya. Tontonnya videonya sampai habis. Yang mana? Bila ada teman-teman semua mau ganti ukuran ban yang seperti ini, ada pertanyaan apakah bisa masuk? Nah, sebelum jalan si mobilnya, sebelum terpasang semua dijajal dulu ya, dicoba dulu di tempat, dibelokin kiri kanan apakah mentok ke fender bagian depan atau bagian belakang itu mentok apa gagal. Nah, ini perputaran dibelokin ke kanan ya, dan untuk seterusnya kita dibelok ke sebelah kiri apakah bagian depan itu mentok. Aman kan ya? Aman ya, jadi aman. Ya teman-teman semua mau ganti ukuran peleknya ring 18 ya, ring 18 untuk 225 50 ring 18 itu masuk aman, gak ada apa namanya, gak ada kendala. Ya mungkin kalau misalkan dipakai itu 4-4-nya ya mungkin ya BBM boros, terus tenaga sedikit berkurang. Tapi ini bukan masalah kekurangan dan kelebihannya, tapi ini bapaknya pengen tampilannya itu lebih beda. Ini dibayarin berapa? Nah, untuk depan kan udah masuk, udah dipasang, dan sekarang bagian yang belakangnya lagi dipasang. Bannya yang copotan. Iya. Yang sekarang harganya segitu. Tergantung tipe. Ini sih bengkelnya di Harapan Indah Bekasi ya, di Harapan Indah Bekasi. Oh ya, nah ini tampilannya seperti ini nih setelah diganti ukurannya lebih besar ya. Dan lebih ngisi daripada standarnya. Dan lebih aduh, ini Imam mekanik spuring yang ada di Multiban Bekasi. Biar teman-teman semua pengen tahu ya.
Jadi bila teman-teman semua pengen tahu tentang bengkel ini, bengkel multiban, yaitu silakan cari ya di Google, dengan kata pencarian multiban plus bengkel mobil yang ada di Harapan Indah Bekasi, pasti akan muncul. Jadi pengen info tentang bengkel, silakan buka aja ya di Google. Dan cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan ini buat informasi aja. Bila teman-teman semua mau ganti ukuran ban ya. Terus ring 18, jadi ukurannya 25, 50, ring 18 itu masuk enggak bakalan mentok, itu aman. Dan di video sebelumnya sudah saya cantumkan, sudah saya posting ya, upload di YouTube ya, di YouTube channel saya. Dari ring 17, ring 16 itu sudah ada. Tinggal buka aja channel David Septian. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tunggu video selanjutnya.